agar pola pemikiran saya lebih maju dan membantu teman-teman juga dalam proses belajar mengajar. Dapat membantu pekerjaan saya saat ini, seperti manajemen kan harus mengatur waktu yang harus disiplin dalam pekerjaan, itu diterapkan. Saat ini saya terapkan di pekerjaan saya dan sangat bermanfaat. Tentunya seperti manajemen kan kita harus disiplin untuk mengatur waktu. Nah, itu sangat bermanfaat bagi pekerjaan saya. Bagaimana cara disiplin untuk mengerjakan satu pekerjaan ke pekerjaan lain, itu sangat membantu saya. Dan juga bagaimana kita mengatur surat menyurat dan membuat surat menyurat maupun menyimpan dan menyiapkan dokumen, itu saya dapatkan dari mata kuliah saya. Okay, yang cukup. Saya terapkan memotivasi saya untuk menjadi wirausaha. Di dalam perkuliahan itu saya sudah mencoba berbagai usaha, bermacam usaha, seperti saya kemarin berusaha untuk menjual kopi, lalu produk lain seperti ketawa kriuk, itu produk saya, itu merupakan produk ketika ada mata kuliah, jadi kita harus berjualan. Di situ saya berjualan ketawa kriuk dan responnya lumayan cukup baik, karena ketawa kriuk itu merupakan kembang tahu yang pada umumnya jarang dijual di pasar.